kitab lama saya ni, 41-151. Kata Musaddiq rahimahullah ta'ala, wa akbaluhu qabrun wasi'un fi umuqin arba'atu azru'in wa nisbin bi zira'il yadi wa yajibu ittija'uhu lil qiblati wa yuntabul ifda'u bi khaddihi al-aymani ba'da tanhiyatil kafan anhu ila nahwi turabin mubalaghatan fil istikanati wal zilli wa rafi ra'si si binahwihi binahwi labinatin wa kuriha sundukun illa linahwi nadawatin fa yajibu wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wuqu'at turabi alih. Masih kita bicara buat kebumi mayat ni, wa akmaluhu, kata dia yang paling sempurna kubur ni. Jadi nisbah nak korek apa tu, jangan sampai tahap boleh bau busuk naik ke atas permukaan bumi dan boleh dibongkar oleh binatang. Kita bicara hari tu lah. Wa akmaluhu, dan kata dia yang sempurnanya kubur ni ialah qabrun wasi'un. Jadi ni nisbah keluasan kubur ni. Sebaiknya kubur ni luas, fi umuqin, pada dalam dia. Dalam dia arba'atu azru'in. Jadi antara, jadi kalau buat lahat tu, ada 4 zira'. 4 hasta. Wadusbin dah setengah. 4 hasta setengah. Bizira'il yadi, dengan hasta tangan. 4 hasta. Yang ni disebut, ni akmal lah, sempurna. Selalunya kalau buat lahat sekalipun, kita tak sampai lahat yang seluas ini ya. Lahat ni pun selalunya memang betul-betul Allah SWT, betul-betul celuih orang masuk selalunya kita buat Allah SWT. Baik, macam mana pun lagi luas kita buat yang untuk kuburan tu lagi baik. Prinsip kubur luas ni orang Islam kita memang ada hukum macam ni lah, yang kata akmal. Buat kubur besar-besar ni banyak jenis ya. Saya tak tahu apa elak dia, tapi tengok gaya tu memang kaedah dia kan dari kaedah komuni, jajah dan takluk. Oh, buah pilih bahasa itulah. Namanya ni boleh cakap-cakap aja. Kadang dia orang ni berapa kerat sangat, tapi tengok dia punya jerat, ya Allah, besarnya. Ada yang satu orang mati tu, jerat dia tu dia buat lingkung besar tu, dia tanam sini je, tapi besar-besar ni besar bilik ni. Satu orang. Bayar apa-apa saya tak tahulah. Sebab dia orang tak ada prinsip wakaf-wakaf kubur. Semua bayar tu. Semua bayar, tukang nangis bayar, cung-cung-cung, debu-debu-debu, semua bayar. Semua bayar. Bayar berapa tanah perkuburan tu. Jadi dia orang punya prinsipnya tu. Kaedah kita memang disuruh luaskan kubur macam ni. Baik. Wayajibu. Yang tu disebut akmal lah. Kita selalu buat memang padalah dengan apa yang ada tu. Wa yajibu irtija'uhu lil qiblah. Dan yang ni satu perkara yang kena ambil berat juga. Apa dia? Wajib mengadapkan dia mayat lil qiblah, mengadap ke kiblat. Mayat kena mengadap kiblat. Jadi bila mengadap kiblat ni, taklah kita lentangkan dia mengadap ke langit kan. Jadi sengitkan dia lah, macam mana orang sakit yang boleh menyingging, dia semayang dalam kedah menyingging di atas lambung kanan. Wa yundabul ifda'u bi khadhil aiman, dan kita disunatkan sentuh sentuh kulit ya. Ifda' ni fada', maksudnya bersentuh tanpa lapik, bi khadhi, dengan pipinya mayat al aimani yang kanan, ba'da tanhiyatil kafan anhu, selepas bukakan kapan anhu daripadanya, daripada khadhi, daripada pipi dia, ila nahwi turabin, kepada seumpama turab tanah. Satu selalunya kalau mayat macam ni, ni elok ada benda alat pun. Ni mayat, ana kiblat, muh bantal ni, buka dia punya ikatan kepala ni, selalunya memang buka. Lepas duduk ni, memang buka pinggang, kaki semua, tarik-tarik semua, ikat. Simpul hidup lah, tak simpul mati.
Tarik-tarik-tarik, muka ni pun sebelum masuk, buka dulu, buka muka dia. Lepas tu menghadapkan ke kiblat. Ha, ni, oh bantal, buat bantal dia. Yang ni muka ni, yang ni liat lahat tu, tolakkan lahat dia tu ke dinding tu. Hmm. Sampai cium tanah. Ha? Cium tanah. Lepas tu ambil sendal lah. Tanah, kepal-kepal-kepal, sendal. Ha, yang ni kewajipan yang buat. Ini Islam mengadakan kiblat ni. Bantal buat pada tanah tu untuk apa? Ha, supaya kepala dia taklah lentuk gitu. Ha, sendal lah. Istilahnya sendal lah. Kalau buat macam tu boleh ke? Tapi kepala dia bengkok gitu lah. Ha, jadi, selalunya memang kalau orang yang pandai buat lahat ni, dia ukur siap dah, bau dengan ni lebih kurang apa, letak tu memang letak elok lah, nanti lah. Ha, letak ni, cuma nak sebut kata buka kapan, ha? Untuk hadap kan ni, masuk hadap, lekat yang ke dinding, ha, baru sendal, dengan gumpalan tanah tu, sendal, supaya duduk dalam keadaan, menyinggin di atas lambung kanan. Baik. Satu hari tu kita sebut, kalau tak buka muka macam ni, memang ada sunat itu. Dan sebab afdolnya buka. Melainkan mayat-mayat yang mati dalam keadaan yang memang tak tutup muka, orang mati dalam ihram. Ada kita bicara dah itu sikit banyak. Baik. Baik, pasal apa disuruh buka muka apa lekatkan dia ke dinding lahat itu. Mubalaghatan fil istikanati wazilli, untuk bersangatan kan atau untuk mubalaghah kan. Maksudnya untuk menunjukkan benar-benar mayat ni dia dalam keadaan istikar nanti, dalam keadaan hina, hina diri, wazili, apa nak sebut, hina juga lah kalau bahasa Arab zili ni, dia kata apa, rendah diri, hina diri, betul eh? Rendah dan hina, sampai cium tanah ni, memang kita pun daripada tanah kan, baik, eh? Allah SWT. Satu ulama-ulama dulu kadang-kadang keedah mereka ni bila hati keras sangat dan ingat Allah Ta'ala malai apa buat macam-macam semua tak nak ikut perintah Allah Ta'ala, ha, tu yang sampai ada suluk buat liang lahat, duduklah liang. Ha. Ada orang yang sampai dalam rumah dia buat dalam rumah dia tu buat apa, buat tempat untuk suluk zikir bagi ingat mati. Ha, kita zaman ni tak ada orang buat itu. Kalau buat pun kena tangkap oleh agama. Dia kata ajaran sesat. Tapi kalau transgender tu tak sesat kan? Pelik dia orang ni. Pelik. Yang tu tak ada pun majlis agama pantau. Apa. Tak ada pula. Zaman kita ni dia akan jadi pelik tu. Kalau bunyi nak buat agama sikit, sesat. Melampau. Yang memang melampau tu tak ada kata melampau pula. Ratu cantik, tak ada pun siapa-siapa kata melampau lah. Ni melampau. Tak ada. Bahkan berbangga pula anak saya ratu cantik Malaysia ni. Okey, saja usik itu sikit. Kalau tak ada bagus. Alhamdulillah. Tadi rasanya kita orang mengaji ni rasa tak ada jiwa gitu. Orang jiwa macam ni orang tak ada jiwa pendidikan Islam. Memang lahir sebagai Islam. Tapi sekolah pun kat Singapura. Sekolah pun sekolah international. Mana ada puji agama langsung kan? Memang dia asuh pemikiran ni, ngaji pula universiti. Siapa saya ada kutuk universiti sangat? Pasal universiti ni dia memang sosial gila lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergilah masuk universiti mana pun. Tak ada universiti yang istilahnya membataskan lelaki perempuan. Lelaki-lelaki perempuan-perempuan. Hostel memang lah. Tapi macam mana? Makan couple, duduk dalam bilik kuliah pun couple. Kalau asing sikit pun masih bilik kuliah. Lepas tu, keluar, couple lah. Makan couple, minum couple, siap boleh. Boleh kongsi straw lagi. Awak tak minum? Tak minum. Dia minum lah ni. Rasalah sikit. Selamba ni celaka macam perempuan. Selamba lah ni. Tak ada pula ada orang kata mungkar maksiat. Ha, selamba je. Allah, sakit kepala je tengok. Sakit kepala. Ayah ni yang kata perlu satu perubahan ni. Kalau kita tengok dulu,
tukar kerajaan baru ni, kita ingat baru ni okey lah juga. Kan? Lagi teruk. Bukan saya sebut, saya tolong sambung kataan dia. Lagi teruk. Tu kata, jangan kata orang Islam, orang kapi pun cakap macam tu. Pagi tadi pun saya sebut dah gitu tak. Orang kapi pun sebut macam tu. Kalau orang kapi ni, kalau kita tengok, dia pun dapat cakap besar sikit, suara dia besar. Yang memang ada kaki macam tu, ada juga. Tapi, tak juga. Pasal, dia orang pun tahu sebenarnya dia orang siapa. Dia orang pendatang dia. Tapi ada yang mengaku bahawasanya dia oranglah peribumi. Itu orang sampai kata, bikin malu kita orang. Kita orang tak nak mengaku ini. Sudah melomorkan lumpur. Menconteng arang ke muka kita. Dia orang pun pandai bahasa Melayu lebih daripada kita lagi. Baik. Dan kata dia, sunat raf'u ra'si, angkatkan kepala, yang ni sebut bantal dengan tanah tadi, binahwi labi nanti, dengan seumpama bata ataupun tanah. Umpama buat dengan tanah tu, yang labinah ni asal buat bata, maksudnya tanah tu kita padat-padat yang dia. Kalau orang kali kubur ni, biasanya yang pandai buat lahat ni, dia bukan buat gaduh padat-padat buatkan bantal ni, dia memang dia korek nanti, dia biarkan bagian kepala ni tertinggi ni tu. Satu tuan-tuan nak kerja dalam mayat, ajuklah budak-budak benda ni elok. Saya baru ni jumpa anak murid, dia orang buat alumni budak-budak kelas zaman dia. Jumpalah berapa lama ni, ada seorang tukang gali kubur. Ada seorang tukang gali kubur. Mujur pandai lah, memang pandai pun. Kedekat dia memang bukan kedekat kita. Kuat kan, tangan dia salam tu. Oh, kata, kuat kan kau ya. Anugerah, Ustaz. Budak cerdik tak cerdik mana? Tapi orang ada agama. Memang ngaji dulu kita tengok budak ni slow lah. Slow, learner lah. Ajar dua roba ni. Ya Allah. Hai. Tak lekat-lekat. Tapi dia ada agama. Ini lebih sekolah agama dan sekolah pondok. Walaupun akademik dia tak boleh. Tapi dia ada agama. Ya, dia ada agama. Dia jaga agama dia. Ada kawan-kawan dia yang sekolah dia tak kahwin. Dia kahwin dah anak tiga. Gali kubur lah tu. Ha, cerdik-cerdik tak kahwin lagi. Adik kahwin dulu. Memang selalu cerdik-cerdik ni kahwin lambat. 30, 35. Ada yang tak kahwin langsung pada. Saya yang saya ngaji dengan Datuk dulu, yang Datuk kelas yang saya. Saya tak ingat apa orang. Tapi kurang-kurangnya ada dua budak perempuan yang memang tak kahwin. Budak bagus-bagus. Cerdik-cerdik. Tak ada orang nak nyuntingnya. Siapa? Nak kahwin dengan dia semua bodoh-bodoh dia. Siapa berani? Ha, tu. Kalau yang berani ke lah dia buat tebin kan. Dia kahwin juga lah kan. Kahwin-kahwin ustazah. Kawan Arab semua pandai. Para'id semua. Fiqh Tauhid semua. Tiada. Kahwin dengan orang penjual pisang je. Kalau penjual pisang pun ada agama. Tak apa juga. Yang ni dah lah jual pisang. Macam tak ada agama je. Tak berani masuk minah dia. Allah SWT. Tapi kalau kahwin pun kan ni jadi masalah juga lah. Mujur tak kahwin pun. Satu, kaedah kita lah syarat kahwin tak kahwin ni kalau disebab jodoh apa tu satu hal. Ada yang buat jual mahal tu lain hal. Allah SWT. Kadang-kadang apa nak sebut Jadi kejayaan kita bukan masalah kahwin tak kahwin tu. Satu, tauhid ada macam mana? Walaupun sebatang kara. Miskin apa-apa ke dana. Apa? Tak ada apa-apa segala. Mutu pula cacat daripada kaki ke kepala. Semua masalah. Tapi iman ada macam mana? Ada masalah. Mandi, kahwin, apa, duit, apa, anak banyak, ini, macam mana? Rupanya iman ada. Tak pakai. Harta ni berjuta-juta. Boleh. Anak cucu semua orang kaya. Tapi tak ada rupa agama pun. Buat apa? Sekiranya kita bagi diri agama tu. Allah sediakan. Baik. Asal nak cerita tentang gali kubur tu. Jadi, orang kat reti ke lah, dia siap dah semua buat tu. Satu, kalau ngaji dengan sempurna ni, dia dah ngaji siap. Tambah pula dah diajar benda yang lengkap kat dia. Buat tu cantik lah, walaupun dia nak baca kitab tak mana. Dia punya praktikal tu betul. Satu, kita mengaji kan daripada tok guru yang tiada, yang pakar. Walaupun kita tak pakar, tapi kita masuk dalam pengajian dia. Dia ajar kita, dia ajar sebagai seorang pakar.
Sampai orang kata, kau ni mengaji mana? Pandai sangat. Kata, aku tak tahu aku pandai. Masa saya dulu sikit saya sebut suasana saya mengaji. Pasal tok guru pakar, dia tahu sorok apa. Saya mengaji sorok, kita terkendah. Kita domon ya. Domon wa madkhal. Alah. Tengok saiz dia dengan muka surat, dia kata nak kerti apa bab ni. Tapi pasal yang ajar tu pakar. Yang ajar tu pakar. Walaupun selesai kita domon, budak empat senawi boleh challenge lah. Saya masa tu baru ngaji baru satu senawi. Budak yang kelas empat senawi. Tapi dia orang tu tak ngaji dengan tok guru. Saya ngaji dengan tok guru. Ha, pasal taman saya masuk baru tok guru ngajar. Jadi dia orang tu kot dah pandai sikit. Dia orang tengok lah ngaji tasrif aje. Dia orang tak naik. Kita ngaji ngadap sungguh-sungguh. Hak dia orang yang dah mengaji 4 tahun tu kan, ada kalau dengan yang daripada yang dadi tu dah mengaji 7 tahun. Tahun 4 senawi tu tahun akhir. Tahun nak periksa 4 senawi. 7 tahun dah mengaji Arab. Saya baru tahun pertama mengaji. Saya boleh challenge ilmu sorak dia dengan dia. Saya punya ilmu tu boleh challenge dengan dia. Saya mengaji kita nombor kecil lah. Tak pasal apa. Saya mengaji dengan pakar. Ha, tu lebih mengaji pakar tu. Satu saya duduk mengaji tauhid ni. Saya mengaji dengan tok guru pakar tauhid. Tuan-tuan, kita mengaji kitab hikam apa pun, belum tentu nak dapat faham macam tu. Pergi kat dia, dia ajar tu, siap dah hikam ni, bukan belajar dengan teori. Macam mana nak praktikal hikam tu dalam hidup kau, daripada celik mata sampai macam mata. Ni hikam. Kita tergih-gih lah nak faham hikam. Dia dah bawa hikam tu nak bagi dalam hidup kau macam mana. Ni kau nak hadam macam ni. Siap kan? Semua siap. Lengkap, perfect dia bagi. Masa yang sangat pendek, dia boleh bagi kita satu kursus macam tu. Ha. Ini lebih yang ngaji dengan pakar. Sebab tu tok guru yang pakar-pakar ni, kita ngaji kadang-kadang kita kecil je kat dia, tapi dia ajar tu perfect, cukup lengkap. Yang ni habis satu kitab, habis kitab, kitab habis berpuluh kitab. Semayang tak betul. Siap. Asal nak sebut kata tu yang kita kena ngaji dengan guru pakar tu, tauhid mumpakar, pekah mumpakar. Dan pakar ni bukan dengan PhD kan, saja nak sebut juga benda-benda yang tu. Kuliah subuh tak semua orang dengar lah. Nak sebut sekali lagi ni apa dia, pasal tambah education lah ni. Tuan, PhD ni, PhD jenis ni pengajian kebangsaan ni, dia orang education is a business. Satu, siapa nak ambil education yang membentuk itu ijazah, diploma, master, diploma apa, asal daripada sijil, lepas tu diploma, ijazah, master, PhD, semua, wih, bukan sikit-sikit duit tu. Bayar mahal kan. Tengok kos pula, kos lagi jarang orang ambil, lagi payahnya. Perlu pada kemahiran. Pasal dia punya prinsip, education is a business. The more you pay, then the more you will get. Itu je. Pondok je, nah? No. Education is not a business. Education is how to make you as a abd, jadi hamba. Ha. Macam mana nak jadi hamba? Dan dengan ilmu, bukan saja ilmu, ilmu dan amal. Dan amal pun bukan zahir je, zahir dan batin. Bukan untuk dunia je, dunia dan akhirat. Oh no, dunia lain tuan-tuan. Kalau ilmu yang sistem kebangsaan ni, no. Ni yang cerita saya, bukan saya. Orang-orang PhD tu sendiri cakap. Ni orang PhD yang fikiran terbuka, yang berlapang dada. Ha, macam tu sikit. Yang memang dia sedar apa sebenarnya yang dia nak cari, apa yang sepatutnya, yang sepatutnya dia kena cari. Memang dia kejar ni. Bila dia kejar, walaupun dapat PhD dah, dia rasa dia bodoh. Pergi pondok kan cik. Ha, ni PhD holder yang sedar diri. Ramai PhD holder tak sedar diri kan. Memang dia tahu dia bodoh, tapi dia belagak pandai. Saya sebut ni pasal, ada kau jumpa kawan saya baru ni, dia duduk belah Pendang mana kan cik. Ada pondok Pendang. Nama Tok Guru dia, Tok Guru Haji Abdul Rahim. Ada orang-orang ambil PhD pergi sana untuk pergi belajar. Dulu pelajar tu, dia ngaji kat pondok Keroh ni lah. Pondok Batih. Tapi dia tak boleh duduk pasal dia ada gangguan. Sebab memang ada orang kadang, bila duduk satu-satu tempat kan, dia tak boleh belajar. Dia tak boleh belajar. Dia duduk situ, dia jadi nak baca Batihah tak boleh. Dia datang syak. Macam-macam masalah kat dia. Nak tidur, tak boleh. Nak mengaji, tak boleh. Nak ngapai, tak boleh. Balik rumah, elok. Mari, masalah. Zaman saya duduk dengan hidup memang ada orang macam ni. Jadi terdapat tidak. Dia sayang nak tinggal tapi terpaksa tak boleh duduk tu lah. Masalah jadi terpaksa keluar. Ha, jadi dia duduk pondok sana. Memang budak-budak cerdik, budak rajin, mengaji. Nak rajin, pergi sana. Umur pun baru berapa je, baru 23, 24 gitu.
Allah sering. Jadi orang PhD mai ni, dia mai dia sembang lah sampai pukul 3 pagi. Ha. Sembang apa? Sembang cerita macam mana pengajian anak universiti apa. Ha, kawan tu muntah tu ialah PhD. Apa sebenarnya? Untuk mai pondok ni nak buat apa? Dia ceritalah sebenarnya apa dia. Kedepak. Waktu yang keluar ayat tu. Ha, orang-orang universiti ni, boleh kata semua orang universiti ni, baik pesyarah, dekan ke apa kah, dia punya pesyarah apa, semua ni kata dia, education is a business. Kalau dia buat tuition pun untuk apa? Ya. Business. Kalau dia buat mesti lain pun apa? Business. Bukan untuk bagi jadi orang alim, reti agama. Walaupun duduk sama agama, walaupun nama universiti Islam. It is a business. Setu dia orang boleh cakap apa dia nak cakap. Dia bukan ada takut akhirat apa pasal dia nak ambil itu pun, dia ambil riba. Dia bukan dia takut dosa haram, tak haram riba. Tak ada. Selama dia ambil riba. Dia gunakan apa? Ujah dia, dengan ada ni, esok aku dapat duit, walaupun aku dah belanja besar, tapi aku dapat duduk jawatan esok, gaji aku boleh cover apa perbelanjaan yang aku keluar ni. Boleh bayar semua hutang-hutang aku. Ha, dia punya prinsip bisnes, nak hidup mewah. Bukan prinsip dia untuk takwa. Okay? Kalau tu guru kita, memang dia ajar betul-betul untuk takwa. Baik. Wa kuriha sundukun, dan dimakruhkan sunduk, peti, bahasa kita keranda. Ini pun sekali lalu kita ada sebut dah itu, illa malaikan lidahwi nadawatin, malaikan seumpama tanah gebu kan? Tanah dia jatuh, tanah luruh, tanah perui, tanah apa adik-beradik tu yang kalau kita buat lahat, kalau ramai orang bijak, berung jatuh tu. Ha, ni disuruh pakai keranda. Pada masa itu payah ibu, maka wajib bubuh keranda. Pasal apa? Pasal yahrumu dafnuhu, kerana haram kapankan mayat bila syai'in dengan tak ada sesuatu yang mena'u wuku'at turabi alai, sesuatu yang boleh menegahkan jatuhnya tanah, kenanya tanah secara langsung ke atas mayat. Satu, kalau yang boleh buat lahat, lahat tu cukup dah. Kalau parit apa kita sebut itu, parit tu madir lah. Kalau tanah tu memang tak boleh nak buat lahat, tak boleh buat parit, memang wajib kena buat keranda, tanam dengan keranda-keranda tu sekali. Sekalipun keranda tu melibatkan kuah mahal, kayu pun sebagainya, tapi wajib buatkan keranda kerana haram kenakan mayat ni ditanam secara langsung. Macam mana tanam ayam mati, itik mati, lembu mampuih, babi mampuih, korek-korek, boh tu perang tanam. Haram tanamkan mayat macam tu. Siap. Tu asal hukum. Baik, kemudian wayahrumu dafnus naini min jinsin biqabrin, min jinsai ni. Dan haram menanam dua orang daripada dua jenis biqabrin pada satu kubur. Satu kubur tanam dua orang daripada dua jenis. Dua jenis itu maksudnya lain yang tidak lah. Satu lelaki, satu perempuan. Haram tanamkan satu kubur. Tuan-tuan bayang ni. Dalam kubur pun berhasil tu. Balikur pasal yang suami isteri mati macam mana? Tanamlah satu kubur macam mana? Boleh? Duduk dekat-dekat lah tu. Hang tengok ni suami duduk depan, isteri duduk belakang ni, tindih dia. Hang cium tanah yang ni, cium suami. Susun duduk dalam kubur. Boleh? Boleh? Pasal apa? Isnai ni min jinsai ni. Kalau perempuan yang perempuan gagah tak? Tu pun kalau ikut tak juga. Ada makruh dia. Kalau daripada jenis lain. Memang keedah dia satu lubang, satu lahat, satu orang. Kalau ada pun itu saya tengah. Tapi sebut tempat lain kot tak? Keedah dia, kalau ada pun satu lubang kubur, satu kat lahat, satu kat parit. Boleh maksudnya apa tak? Jadi maksudnya tak setempat. Satu belah depan sana, satu sini. Kalau ada tiga mayat nak buat satu lubang tu, satu yang belah belakang ni. Ha, tapi susun nak elok lah, kena atur lah elok. Yang ni nanti susun nak bagi elok. Yang lahat betul-betul ni, yang ni menghadap ke dinding, tutup. Yang ni bubuh ke parit, susun elok-elok, menghadap ke dinding ni, tutup. Waktu yang belah ni pula, letak dia elok-elok, ambil dinding, ambil papan, pap tu memang muka dia lekat kat papan tu. Tutup. Kamus. Ha, gitu tak apa? Itu pun kalau ada masalah nak gali lubang asing-asing. Kalau tidak, memang lubang asing. Lubang asing.
Satu kalau ada kematian beramai-ramai tu macam mana? Ha, ambil dekaut tu korek. Ah ha, jadi walaupun kambuh sekali nanti tapi satu orang satu lubang tu. Ren. Ha, ni satu. Dua korek. Asingkan sikit. Tiga. Empat. 40. Kalau kata susah nak buat tanah dia gebu apa, tak buat macam tu tak boleh. Nanti tanah tu luruh. Ha, buat keranda eh. Susun keranda tu. Susun. Ha. Korek lubang, susun keranda tu. Jadi masing-masing duduk keranda masing-masing. Itu kambuh. Okey, siap. Illam yakun bainahuma mahramiyatun aw zawjiyatun. Kata dia haram ni jika tidak ada di antara keduanya hukum mahram ataupun zaujiyah, perkelamian suami isteri. Wa ma'arihima, dan berserta dengan ada salah satu. Maksudnya kalau dia mahram, mak bapa, anak beranak kan. Ibu dengan anak perempuan, bapa dengan anak lelaki. Ada mahramiyah ataupun ni suami ni isteri. Dia kata kalau ada satu je kuriha makruh. Ni sebab orang Melayu saya tak pernah tengok. Macam mana pun bila makruh tak elok ke bumi itu, betul tak? Dan memang saya tak pernah tengok ada orang tanam satu lubang dua orang, tak pernah. Hatta yang satu belah lahat, satu belah parit, yang tu pun saya tak pernah tengok. Teori kitab ulama tu guru ajar ada, tapi pasal atas nama makruh, kita kaedahnya bila makruh ni bukanlah maksudnya boleh buat lepas buat tak pandang je lah, makruh je pun bukan haram, tidak. Kaedah kita dalam syarak, haram memang kena tinggal dan makruh pun dielakkan. Bahkan kalau ada khilaf, ada ulama kata boleh, tak boleh, yang tu pun kalau boleh, jangan ada siapa petikaian apa benda yang kita buat. Dia punya dobit je. Itulah kaedah beramal yang terbaik sekali, supaya jangan ada siapa petikai apa saja amalan yang kita buat. Pasti betul, tepat kan. Kajam'in mutahiri jinsin pihi bila hajatin. Haram kahimpun dua orang ni, walaupun dua orang seperti mana himpun kan, walaupun satu jenis, bila hajatin, dengan ketidakadaan hajat. Siap. Jadi kalau ada hajat jatuh ke patubang apa, tujuh orang mati sekali. Macam mana? Oh, jenuh kat gali lubang lah. Kalau gali kubur tu dua orang, setempat, oh, atas kaki, atas kan. Ha, yang tu memang kena panggil pihak lah. Buat kanda senang. Tanah pun bukan semua tanah yang boleh untuk dia buat liar-liar dengan tanah tu jadi batas tu kan. Wa yahrumu aidan idkhalu mayitin ala akhar. Dan juga haram juga memasukkan satu mayat di atas yang lain. Maksudnya kubur ni dah ada satu. Lepas tu macam mana? Baru je korek semalam, mai mati pula hari ni. Macam mana? Kita korek sekali lagi lubang yang sama. Ha, bubuh pula satu lagi. Tak boleh. Haram. Haram. Wa ini tahada jinsan, sekalipun bersama-sama jenis yang tadi, maksudnya walaupun lelaki dengan lelaki, qabla bala'i jami'i, sebelum daripada hancur ataupun reput kesemuanya. Nisbah dalam kitab kanan disebut berapa, 100 tahun misalnya, memang habis dengan tulang-tulang semua reput. Barulah istilahnya boleh re-tanam semula dekat tanah perkuburan tu. Re-tanam semula. Tanam semula pun re lah. Campur Inggeris bahasa Melayu. Boleh tanam semula. Tapi baik cari tanah baru lah. Tanah Malaysia ni tanah luas kan. Jerat Cina yang luas. Kalau main Ipoh ni macam seolah-olah Ipoh ni bukan Cina. Memang bukan Cina pun. Sepatutnya atas nama majoriti orang Islam je lah. Tapi kalau tengok jerat-jerat Cina tu, jerat Melayu, jerat Melayu Ipoh kau sana. Tengah pekan mana? Ha? Berapa ekor? Sia lah. Besar je lah. Nak lawan dengan hak tu? Berapa kali ganda ke kak? Nisbah apa? Satu nisbah 20 ada? Ada. Satu nisbah 20 tuan. Besar. Memang besar. Dan tak tahu dia orang ni semua kubur dia semua sebab saraji. Tengah pekan. Sekolah dia orang tengah pekan. Tuan tengok. Orang pendatang ni. Sekolah dia orang tengah pekan. Kubur dia orang tengah pekan. Apa yang nak buat? Rumah dia orang tengah pekan. Sekolah agama ujung pekan. Tepi hutan. Macam setan. Apa yang macam setan? Tempat setan tendang. Waktu pergi sekolah pun saya
siapa? Gangguan. Tempat gym tendang buat madrasah mana tak tendang tak kelahi ya? Okey, wanita hadanya. Dan wayurja'u fihi li ahli khibra bil ard. Kata dia dan dikembalikan fihi, nak kata berapa tahun dia akan tanah ni, mayat ni duduk di tanah, dia akan hancur, reput, boleh tanam mayat lain pula sekali lagi di lubang yang sama. Dirujuk kepada li ahli khibratin, kepada ahli khibra bil ardi di bumi. Maksudnya, lain tanah, lain tempohan masa untuk satu mayat tu reput. Memang dia berbeza. Tanah kering macam mana, tanah gambut macam mana, tanah berayur macam mana. Yang ni saya tak pandai, saya tak reti nak sebut. Dan Malaysia ni buat masa ni, pasal kita punya bumi taklah sesempit macam mana mungkin negeri-negeri yang besar yang lain. Memang tak jadi masalah langsung untuk cari bumi lain untuk buat tanah perkuburan tu kan. Walau ujida ba'du azamatin qabla tamamil hafri wajaba raddu turabi. Baik. Sekiranya didapati sebahagian daripada tulang mayat ni korek-korek-korek kerah. Terkeluar tegorok. Bahagian kepala. Kaki kerah. Ai. Yang untuk tulang. Macam rupanya ada kubur, rupanya ada batu tak tanda di atas tu. Ha, macam mana? Qabla tamamil hafri, sebelum sempurna korek. Korek-korek-korek kerah, jumpa tulang. Tulang mayat kan ni. Wajib raddu turabi. Wajib kembalikan tanahnya. Bahasa kita apa? Gambui balik, tanam lain. Kubur kubur lain, korek lubang lain. Ha. Tapi katalah macam ni, korek-korek buat lahat apa tak ada masalah. Bila betul-betul nak buat lahat tu, letak-letak tu, terkuih ke mana, kerah apa? Tempurung kepala. Punya ada mayat depan tu, kusik depan sikit aja. Kerah. Macam mana? Dah tahap macam tu, dah letak mayat dah. Betul kan? Tapi kalau baru duduk koyak-koyak jumpa tulang, nak kamu duduk koyak sama lain, bang lain. Satu kena tanda juga kubur ni. Ha? Ya. Yeah. Ni dia tak ngaji lah, dia akan jadi itu. Dia akan kata apa? Malah nak korek satu lagi pula, satu hal pula, satu kederak lagi. Yang ni pun kesenang nak korek, tanah susah. Macam tu ayat-ayat dia keluar. Kalau orang ngaji kata, ish tak boleh ni. Pasal ni banyak ni tak hancur lagi ni. Macam mana? Kambuh balik, korek lagi dah lain. Ha, jadi kalau dah buat, siapa yang tu yang kata orang ngaji korek lubang kubur pun kata orang ngaji juga. Orang reti juga. Eh. Jadi siapa yang tanam dengan juga tu, kalau katalah orang lain tak tahu, dia orang je tahu. Yang berdosa besar. Siapa yang tukang korek tu tambah dia rahsiakan pula, cuma dosa dia, dia dengan orang ta'ala. Orang lain tak tahu tu, satu hal. Tapi, dari si hukum lah, tu yang tindakan, yang hukum tu kena cerita, nak bagi tahu mana yang boleh, tak boleh tu. Baik, au ba'dahu fala. Jadi, kalau dah lepas pada tu, dah ke bumi lah, baru dia orang tahu, ini arwah moyang saya dulu sini lah, kata dia. Cuma, baru cabut je batu, kata dia. Ha, tanda. Rumahnya tak ada tanda, dia orang dah korek siap tanam orang lain. Saya nak buat batu lain, dia orang dah korek. Dah tanam dah. Macam mana? Dan tak jumpa pun dah. Tak apa. Biarkan. Wa yajuzu dafnu ma'ahu. Dah harus kebumikan berserta mayat. Yang macam tadi lah, maksudnya kalau dah korek-korek-korek, dah tanam dah, dia tengok baru dia beritahu. Maksudnya ada lagi, dah ada dah mayat dalam tu. Kalau ikut tak keput lagi, tapi tak bertemu, dah tanam dah pun, biar. Kalau dah tanam, biar. Wala yukrahu dafnu lailan. Tidak dimakruhkan ke bumi pada waktu malam. Yang ni pun kalau kat Malaysia, dia agak saya tengok trend baru lah. Satu masa dulu, memang kita payah nak tengok orang Melayu kita ke bumi mayat malam. Memang payah. Lani macam mana? Malam-malam, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, tanam. Dan apa hukum dia? La yukrahu. Tak ada apa-apa makruh. Mungkin satu masa dulu paham hantu ni kuat kot. Dah memang betul ya. Zaman saya kecil-kecil ni paham hantu kuat. Tuan-tuan saya tak tahulah. Tapi dulu kecil-kecil, saya ni dulu kecil-kecil menakut tau. Menakut-menakut pun dia ada tahap dia lah umur kan. Dulu nak pergi bilik air pun takut. Punya anak dapat juga seketul dua. Saya tak pernah ajar dia orang hantu. Saya tak pernah ajar kan, hantu. Momok ke orang gila ke. Saya tak pernah ajar. Tapi dia ada perasaan takut juga. Nabi bilik, siapa nak teman?
Kamu nak teman? Menangis tu. Bila kecil siang-siang kamu nak teman? Siapa nak teman? Menangis. Takut apa? Datuk. Oh, panggil. Kena buang. Tuan-tuan jangan ajar. Jangan harus ajar bagi anak-anak panggil takut dengan makhluk itu. Kadang-kadang tak nak pergi, nak pergi dia tidur. Ha. Tak tidur lah. Nanti ada bunyi. Tu buang tu. Dia yang ajar takut. Lepas tu bila suruh pergi bilik, takut dah dia marah. Pasal dia yang ajar iman macam tu. Iman takut buang tu, iman takut hantu. Maksudnya tu sahaja tu. Kalau iman takutkan orang asing main kat luar, sehari ada Hindu buat lari orang, tu bagus juga ajar akhlak tu kan. Pasal memang perangai demo lah ni macam tu. Tu bagus supaya asing jangan ada langsung orang yang tak dikenali, supaya mesra dengan mereka, mudah sembang gitu je. Tengok je keling Hindu mana pakai line 4 ni, orang selalu dekat, masuk rumah, tutup pintu, kunci. Ajar apa tu? Ajar supaya jangan biasa dengan orang-orang macam tu. Sebab orang macam tu memang tak ada agama lah tu. Kan? Perangai yang berhuduh. Satu je kan? Jangan takut, ajar takut dengan tu. Usah. Bahasa saya zaman kecil-kecil dulu ajar apa? Momok. Betul kan? Betul tak? Pernah dengar perkataan momok? Pergilah. Momok. Wah, momok. Momok. Perkataan tu memang lama dah tengok. Zaman ni ikut orang sekarang tak guna. Bagus. Bagus dan tak ajar tu. Tapi dia ajar lain pula. Apa dia? Nampak inset. Main. Dia bagi inset pula. Memang dia tak takut hantu. Tapi dia tak dapat inset. Riak. Dapat inset. Hello. Angkat je inset. Riak. Sampai macam tu. Jadi budak gadget. Cukup. Ada hantu kalimah pula. Oh, betul lah. Kak Ibu itu tengok nak masuk tu. Abang tanda besar kan? Pak Wagam, apa hantu kat lima? Kat Green Town tu. Berapa besar tu boleh? Di Pak Wagam akan datang kan? Hantu kat lima. Sedang dalam tayangan. Pak Wagam apa saya tu? Ipoh ada Pak Wagam lagi? Ada eh? Orang main tengok wayang lagi. Kat rumah tak puas tengok kat hantu kat lima kan? Dia tengok kat lima besar-besar kan? Zaman saya dulu memang TV apa pun tak ada. Masuk dekat panggung dulu. Tapi masuk tengok cerita kungfu, tak main tengok cerita hantu. Kalau pergi sekolah lalu depan panggung wayang. Saya dulu Road 10 Boys School, dia ada panggung Cathay Pacific. Nama popular ada dulu. Rex Capital dulunya panggung-panggung dulu. Tak cari tanya dia orang, betul tak nama saya sebut tu. Nak pergi sekolah dia elan papa besar tu. Lukis kanvas tu. Kartun kalau cerita Shaolin Master. Wah. Ejek. Tiket RM1 sekupang. Depan sekali yang dongak tengok skrin macam tu tu. Hak tu 80 sen. Tapi itulah keluar-keluar bukan tegur. Skrin so apa cerita ni? Cerita panggung wayang. cerita hantu. Kak Lima. Cukup. Malam tu. Jadi kedah kita tak ada masalah ke bumi dengan waktu malam. Macam mana pun sikit kalau sebut ni. Ni pun Malaysia ni. Kalau jenis buat filem hantu, cukup popular. Filem hantu, drama kelahi laki bini, keluarga. Lepas tu bila berlakon, yang mana pakai tudung, jahat. Pakai serban, jahat. Pakai jubah, jahat. Yang mana pakai rok-rok, kempit-kempit, ketat-ketat, ni baik. Ni semua hati baik, hati suci, hati murni. Kalau pakai serban, bengih, jahat, uduk, cakap kasar, tak ada peri kemanusiaan, zalimi orang, pakai serban, pakai tudung labu, okay, cuba. Ustaz. Ni. Saya tak tahu apa motif juga. Betul, TV macam tu lah. Kebanyakan macam tu lah. TV Malaysia macam tu lah. Kalau Hindustan dia lain. Hindustan ni, mak ada dua beranak. Waktu mati mak, kruk bawa lari seorang, polis bawa lari seorang. Lepas tu, ini jadi baik, ini jadi jahat. Waktu esok abang tangkap adik. Tengok-tengok, punya adik-adik. Itu ada. Itu Hindu setan. Hindu setan macam tu. Itu format dia. Bawah tanah tu.
Yang tu pun atas kaedah tadi tu lah. Bumi dia orang tu kan. Ha, pasal memang dia orang macam tu. Kalau Mekah pun ada yang style macam tu kan. Dia ada waktu tertentu. Pergi letak dengan kerandanya sekali. Letak tu tutup. Tu, sampai memang dalam apa dalam tanah tu. Sampai masa dia ambil tulang ni diubur suku. Rasa tak tahu pula. Rasa tak ada. Ada yang memang tak ada pun. Ha, tinggal itu. Tapi dalam itu memang bau tak naik lah ke atas kan. Tapi dia memang istilahnya ada pintu masuk dia. Nak masuk tanah perkuburan ni. Makbarah ni tu. Ha, masuk ni. Ha, dalam ni ada bilik-bilik. Ada lubang-lubang siap. Siap lah lubang. Tinggal letak je. Letak. Dia akan ada siap. Yang ni tarikh masuk dia. Expired dia bila. Ha, yang tu yang dia ada istilah. Bumi itu biasanya. Bila dia akan istilahnya. Balak ijami'ihi. Reput habis semua ni. Ha, di atas bahasa angka tu lah kan. Itu yang bila tanah Arab memang macam ni. Itu yang ada yang memang ulama-ulama dulu mati lama dah. Dia orang kata sampai tulang pun selalunya dah keput. Bila sampai untuk istilah pindahkan kubur tu, tengok apa yang ada. Kalau tak ada, kalau memang ambil apa yang hancur daripada tanah yang dah keput tu, bubur satu tempat lain, dia ada pindah istilah pindah tempat kubur tu. Allah SWT. Itu yang jumpa mayat yang tak berusik. Ha, jumpa antaranya Syekh Alwi Al-Maliki, salah seorang mufti, Syekh Zaini Dahlan, bukan Ahmad Ruzaini ya. Syekh Zaini Dahlan, mufti Mekah Mukarramah sebelum Wahabi dulu. Ha, antara ulama-ulama besar yang dia mati ni, bila mayat dia nak dialih, ha, tak berubah muka ni. Contoh kita tengok yang ada video, betul tak betul tak tahu lah, tapi cerita yang Saddam Hussein. Ha, yang di tadang kuburan jenis macam tu lah kan, jenis alih-alih ni, bila buka macam mana. Tak berubah muka. Berdarah tu duduk berdarah lagi. Panas, badan pun panas lagi. Nak menunjukkan apa ni? Ini bukan orang jahat weh. Kalau Firaun lain. Adakah orang jahat orang taklah kekalkan muka bumi? Ada, Firaun. Ha, tu memang. Nas Quran tu sebut tu. Kalau yang lain hancur. Jadi malam tak ada masalah nak ke bumi. Khilafan lil Hasan Basri. Menyalahi bagi Syekh Hasan Basri. Dia di kalangan tabi'in. Jadi maksudnya kalau ikut kaedah Imam Hasan Basri, dia tak boleh ada makruh di tanah malam. Kita jumhur tidak. Wa naharu al-afdalu di dafni minhu. Macam mana pun, siang adalah lebih afdal untuk dikebumikan berbanding dengan malam. Siap. Wa yurfa'u qabru qadra shibrin adban. Dan dinaikkan kubur ni kadar sejengkal. Shibir. Nadban sunat. Jadi kubur tu taklah rata sama dengan bumi. Jadi istilahnya akan ada juga bahagian yang muncul naik. Dan disuruh kadarnya sahasta. Sahasta tu tak payahlah sukat betul-betul sahasta tu. Parah kan. Tak adalah maksudnya. Ada bonggolnya tanah tu kan. Ha, siap. Macam batas ubi, batas. Batas tanam sayur. Batas tanam geledek. Ha, kan. Ada batas tu. Ha, ada batas seumpama itu. Wa tastihuhu aula min tasnimihi. Dan kata dia mensutuhkan dia, mensutuhkan kubur yang telah kita tinggikan tu adalah lebih aula daripada tasnimkan dia, membonggolkan dia. Maksudnya kita biarkan tanah tu macam ni. Ha, tu tasnim. Ni macam ni. Ha, boleh. Itu mensutuh, sutuh, sutuh maksudnya rata kan dia. Maksudnya tanah perkuburan tu ni tinggi tapi macam bumi ni flat. Membanding dengan ni tinggi tapi dia dia macam tu. Membukit. Boleh. Faham ke dah? Bahasa, nak ambil bahasa tu. Hukum. Jangan buat haram apa tidak ke? Tidak. Dia cuma apa afdal tak afdal aja. Aula ada aula. Aula. Macam mana pun kalau buat bonggol tu kena hujan esok turun juga kan. Ha, kena hujan mau lari hilir pula esok tengah lepior tu tambah pula masa kampus lubang tu tak pijak elok-elok esok tanah semua turun je lepek sama dengan tanah. Untuk nak bagi dia timbul orang kata meninggikan tanah kuburan tu boleh? Boleh. Memang ada hukum sunat itu. Satu sebagai tanda kawasan tersebut. Macam mana pun dah selalu jarang nak ada orang ambil tanah tambun ni. Bubuh batu nisan apa seumpamanya batu kayu pokok renek apa tu untuk sebagai tanda kubur
Memang dibenarkan dalam syarak, tak ada tak ada halangan, tak ada larangan di situ. Baik. Selesai. Wa yudabu liman ala syafiril qabri, dan disunatkan bagi siapa yang berada di ala syafiril qabri, bahagian tepi kubur, ai yuhsiya salasa hasayatin biyadihi, bahawa dia menggempalkan tiga gempalan dengan dua tangan dia. Dia ambil tanah tu, gempal-gempalkan dia tiga gempal. Qailan, berkata, ma'al ula, berserta dengan gempalan yang pertama, buat tiga gempal. Masa nak ke, masa nak kampung tu, lepas lahat apa semua letak elok dah, tutup dah papan, gempalan pertama tu baca ni, minha khalaqnakum, satu. Wa ma'asaniya, berserta dengan gempalan kedua, baling lagi, wa fiha nu'idukum, eh Quran ni, boleh ikut. Wa ma'asal, satu, gempalan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Memang sunat untuk baca-baca bacaan ni. Khasnya kalau orang hidup ni nak menunjukkan apa? Menyedarkan kita, inilah tempat kembali kita. Macam mana pun kita memang kembali situ. Cuma atas kita punya akidah, bersediakah kita untuk ke sana, dan persediaan ke sana tu adalah besar sekali persediaan hati. Persediaan iman. Akidah kita dengan Allah Ta'ala. Sentiasakah kita rujuk ke Allah Ta'ala, ingat ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala, tazih Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, idrak Allah Ta'ala, ihsas Allah Ta'ala, takbir Allah Ta'ala, tahmid Allah Ta'ala. No. Memang ini kewajipan-kewajipan kita. Memang ke kubur semua orang kubur. Kalau tengok video WhatsApp lah ni pun, ni lah kita akan balik ni. Tapi kadang orang yang cakap tu pun macam tak fikir kubur je pun. Pasal kadang-kadang alam kubur, kubur tu dia nampak. Tapi dia tak tahu alam kubur, dan dia tak tahu fitnah kubur tu apa, dia tak tahu macam mana nak jawab fitnah kubur. Nak lepas fitnah kubur, dia tak ada lain. Mesti balik pada akidah. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Macam mana nak dapat sentiasa Allahu Rabbi ni? Balik tauhid. Macam mana tauhid nanti yang kita belajar dalam bab tauhid tadi? Apa dia? Kena takwa pada Allah Ta'ala. Dan takwa pada Allah Ta'ala macam mana? Takwa setakwa-takwa je. Seingat-seingat-ingatnya. Sedar sesedar-sedar je. Taat setaat-taatnya. Apa? Sampai tahap kita gila dengan Allah Ta'ala, bila pun ingat Allah Ta'ala. Tak ada urusan yang kita tak pernah ada, lupa dengan Allah Ta'ala. Bahkan Allah sentiasa di hati. Ha. Kalau ayat bahasa dia macam tu. Cuma macam mana nak dapat Allah Ta'ala sentiasa di hati ni? Apa kefiat dia? Apa cara dia? Ada sipir dia, ada jadual dia, ada latihan dia, ada amalan dia. Ha. Yang ni kena memang mengaji guru khas. Ha, ni. Siapa yang dah dapat tu, alhamdulillah amal kan. Cuma kadang-kadang dah lama dia sejuk. Betul tak? Sejuk tak saya cakap? Sejuk. Yang nak amal apa pun tak ada semangat lah. Satu dia sentiasa kena dah lagi, dah lagi, dah lagi. Memang kita ni selagi tak mantap, istilahnya belum sampai pada satu tahap yang kita betul-betul kenal Allah Ta'ala ni. Memang kita sentiasa perlukan motivasi, bekalan, semangat yang tu kot, untuk charge balik, recharge balik iman kita. Orang yang dah memang iman ni bukan di recharge, dia charge orang lain. Satu, kita kena usaha sampai tahap kita ni always charge ourselves dengan bantuan guru apa semua, latihan apa dah dapat. Lepas tu macam mana kita boleh charge pula orang lain? Bahkan guru itiraf kita, aku tugaskan kau sekarang untuk kau pun macam mana aku bertugas untuk cah orang lain, kau pun bertugas untuk cah orang lain. Pasal aku tengok kau dah boleh ada cah sendiri dah. Bahasa dia punya. Satu, saya entah kalau duk ngaji tambah ganji gini ya, syekh apa yang saya duk beradab ni. Guru memang harapan besar dia punya tu. Satu, dia harap sangat guru kumpulan kami yang duk ada ni, kelas kumpulan Melayu ni. Pasal duk tengok duk membangun sekarang yang grup ustaz saya duk ikut apa ni yang dekat Penang tu, yang memang grup yang mendukung pergerakan tu sekarang adalah kumpulan ni, ialah grup Melayu. Asalnya semua mamak-mamak ni. Mamak pun mamak mamu Penang punya kan. Penang punya mari mamu semua. Tapi mamu ni dia banyak tak macam orang Melayu ni. Sikit kita puji orang Melayu sikit. Jangan perasan sudahlah. Pasal orang Melayu ni satu perangai dia, dia masih lagi semangat nak mengaji tu, mengaji sungguh. Ramai lagi hak macam ni. Kalau andai kata dia bertemu jalan macam saya dah sebut ni, memang insyaAllah dia akan bersungguh, memang dapat satu kejayaan besar.
untuk satu Malaysia ni balik pada akidah betul, insyaAllah bila bertukar ayat dia bertukar kerajaan. Oh, ayat ni bahasa dia gitu. Allah SWT. Rasulullah pun kat Mekah, Madinah, bertukar ayat, bertukar dah kerajaan. Kerajaan. Akidah kita bertukar ayat tu. Jangan tukar kerajaan, tukar kerajaan. Tak nak tukar, pun tak bertukar lagi teruk dah dulu. Siapa? Yang tukar tu apa masalah je? Satu, tukar rakyat walaupun kerajaan tak bertukar, rakyat bertukar, nanti kerajaan terpaksa bertukar pasal rakyat bertukar. Ha. Guru memang dia punya harapan besar tu macam tu. Ha. Kalau yang geng mamu-mamu ni, saya bukan nak murukkan lagi, mamu marah pula kata ya. Apa saya nak sebut ni? Ha, dia orang ni kebanyakan ngaji tak bersungguh. Lepas tu, ngaji nak berkat je. Ada guru-guru datang tu, banyak cium tangan, khidmat, abang macam-macam. Lepas tu, mampus, tak mari lah. Kalau 2 tahun, 2 tahun tak mari. Orang Melayu pun ada juga macam tu. Ada panggil yang ambil berkat. Tapi apa dia berkat, apa dia yang dia nak buat, dia orang tak tahu. Dia kira berkat-berkat je. Kadang pergi ziarah Tok Guru. Tapi dia tak pernah berguru pun. Khas untuk mengaji macam mana nak jadi anak murid pada Tok Guru. Dia tu ambil berkat je. Pergi ziarah kubur. Sampai kerja dia duduk ziarah kubur je lah. Jumpa Tok Guru pun jumpa ambil berkat. Lepas tu belakang itu pergi ziarah kubur lagi. Yang orang hidup dia tak mau jumpa. Untuk dia nak pergi mengaji, untuk dia dapat bimbingan, untuk jadi terbiah dia anak murid. Duduk di bawah seorang guru. Yang guru ni pun memang ada jalan dia untuk bawa kita ke Allah Ta'ala. Kita ajaran dia tak mau ikut. Dia ambil berkat. Bila kau nak sampai dengan Allah Ta'ala? Kau pimain tang tu. Tuqaddima rijlan wa tuakhiruha ukhra. Melangkah satu kaki ke depan, satu kaki ke belakang. Mana nak sampai? Okay. Jadi gempal tanah tu untuk kita kesedaran lah tu. Satu hal. Jadi kita yang hidup ni nak buat apa? Apa persediaan kita ke sana? Jadi kalau sebut atau beriman dengan hari kiamat ni, sedikit dengan isyarah ulama' kita dan tu'u kita. Kata apa? Iman kita dengan hari kiamat ni bukan iman aku beriman hari kiamat. Bukan. Kalau istilahnya macam mana? Apa tasdik kita untuk menunjukkan ni tasdik kita, yakin kita hari kiamat? Apa dia? Memang kita tak nafikan hari kiamat, tak nafikan Allah, tak nafikan Rasul, tak nafikan malaikat, tak nafikan kitab, tak nafikan kiamat, tak nafikan qadar. Atau khas sebut kiamat ni, dan kiamat tu antaranya mati. Apa tasdik kita? Maksudnya yakin kita dengan hati ni, memang mati tu jadi. Apa? Kita bersedia untuk mati bila-bila masa. Dia mesti sampai tahap macam tu. Bersedia mati bila? Bila-bila masa. Maksudnya mati sekarang. Sekarang pun tak apa mati. Dan memang dalam hati ni sentiasa ingat mati. Khasnya nak ingat mati tak mana? Aku ni memang mayat. Sekarang ni Allah yang bagi hidup aku. La ilaha illallah. Allah bagi hidup aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi hidup aku. Yang ni antara salah satu makna yang disyarah oleh ulama. Ada hadis sebut macam ni. Mutu qobla'an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Tentu kan? Apa maksudnya? Sedari sendiri maksudnya memang kita ni mati. Yang hidup ni Allah sedang bagi hidup. Tu jadi duduk taraf tu sebelum kamu betul-betul mati. Maksudnya belum sebelum mati, kita memang dah rasa aku ni mati. Dan duduk hidup ni siapa? Pasal duduk rasa Allah lah yang hidupkan aku. Itu maksud hadis. Itu bukan matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Sebelum mati, bunuh diri. Barulah mati sebelum mati. Bukan macam tu. Maksud, tu saja syarat bodoh sikit. Apa maksudnya? Mutu qoblan tamutu. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Sebelum kamu mati. Macam apa maksudnya? Kita memang sedar, setiap masa, aku ni mayat, Allah lah hayyun, dia lah yang hidup. Allah ni sedang sentiasa memberikan hayat kepada aku. Alhamdulillah. Aku tak akan hidup negeri, bukan makanan hidupkan aku, bukan minuman hidupkan aku, bukan oksigen hidupkan aku. Yang hidupkan aku ni Allah. La ilaha illallah. Allah hidupkan aku. Ini istilahnya mati sebelum kamu mati. Kita memang dah rasa dah mati dan ni sentiasa duk rasa Allah hidup aku. Tu antara makna huraian. Matikanlah diri kamu sebelum kamu mati. Sekali lagi ulang ya. Tu nak faham hadis tu, dalam tu hadis tu kan. Saya mengaji dengan pakar kan, Tok Guru dia syarah macam mana? Simple dia sebut. Saya biasa dengar dah hadis tu. Tapi macam mana nak mati sebelum mati ni? Tak faham lah. Dia bagi huraian untuk amal senang je. Inilah maksud matikan diri kamu sebelum kamu mati. Tu ke? Alhamdulillah aku hayat.
Allah yang ahya ni, ba'da ma'amata ni. Aku hidup mati pun bismika Allah, huma ahya wa amut. Hidup mati aku dengan nama dia, kebesaran dia yang bagi hidup, dia yang bagi mati. Bangun je pun alhamdulillah. Pasal apa puji orang salah? Dia yang ahya ni, dia yang hidupkan aku, dia yang hidupkan aku. Tengah mengaji pun boleh hidup mati. Mati. Bangun aja. Alhamdulillah, alhamdulillah orang telah bagi hidup aku. Alhamdulillah mati pula bismika Allahumma ahya wa amut. Saya lawak-lawak juga tuan-tuan, tapi sebenarnya kita hidup memang kena sentiasa 24 jam syurut dengan Allah Taala macam tu. Nah itulah istilah kita bersedia untuk mati. Walaupun tak mati lagi, kita dah memang sedar dah dan kenal Allah Taala. Tu isyarat mati sebelum mati itu maksudnya kita makrifah Allah Taala sebelum mati. Makrifah tu macam mana? Tang menghidup dan mati ni Allah saja, dia saja yuhyi wa yumiit. Dia saja yang boleh menghidup dan mati, dan kita rasa betul memang bukan aku hidup, Allah yang menghidup, dengan sebab tu aku hidup. Aku bukan hidup, aku dihidupkan, Allah lah yang hidup. Dia hidup dan dia menghidup. Aku ni mayat yang dihidupkan, Allah lah yang menghidupkan aku. La ilaha illallah. Mati sebelum mati. Tu pelajaran besar kan. Saya pergi India orang belajar tu. Main Malaysia belajar je, tapi belajar tak dapat faham macam tu. Belajar sana, memang Syekh Hajar macam tu. Hati kita ni kalau duk rasa satu sifat tu pun padan lah. Istilahnya tuan-tuan, istilahnya kita beriman dengan hari kiamat, kita bersedia untuk mati. Dan komponya mati dalam kubur memang boleh jawab, Ma Rabbuka. Memang kita boleh jawab Allah Rabbi. Pasal itu dasar, apa yang sebut, usul, basic. Untuk hati kita boleh sedar Allah Ta'ala, kita realize Allah Ta'ala, kita ma'rifatullah, kita recognize Allah Ta'ala. Always, daiman. Hamisha. Apa yang sebut? Har'an. Caubis kandik. Ada orang boleh bantu urdu saya. Tak tahu ingat. 24 jam. Setiap waktu. Har waqt. Sa'iri waqt. Urdu ada verb tu. Ada word sebanyak dah boleh. Susun-susun tu. Allahu Akbar. Itu masuk mati sebelum mati. Tentu kalau kita boleh bawa tu pun maksudnya tauhid kita boleh hidup Allah Taala. Apa Allah bagi hidup aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi hidup aku. Enggak mati macam mana? Tanya je Ma Rabbuka, memang kita jawab Allahu Rabbi. Dia bukan saja Rabbi, bahkan dia Rabbul Alamin. Baru kita baca tau baca Fatihah pun sedap kan. Alhamdulillah siapa? Rabbil Alamin. Bila Rabbil Alamin, alam ni dia tadbir aku ni alam nak. Antara yang tadbir tu aku. Puji untuk Allah Ta'ala, siapa dia lah tadbir aku. Yang dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia lah Maliki Yaumiddin. Lepas tu, dah dia yang tadbir aku semua ni. Ya kena budu. Dia saja aku sembah. Dia saja aku mohon pertolongan. Pasal apa? Dia yang buat aku, dia jadikan aku. Dia sangat tahu hal aku. Dia saja boleh selesaikan aku. Dia saja beri mudarat dan manfaat pada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan minta pun macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Baru nak baca Fatihah dia nak main hati. Bila ni? Bila hati kita dah hidup subuh, dah boleh rasa dah mati sebelum mati sebenarnya. Satu orang yang beriman ni, dia dah mati sebelum mati. Dan dia dah masuk syurga sebelum masuk syurga. Dan dia dah melihat Allah Ta'ala sebelum melihat Allah Ta'ala. Faham tak bahasa tu? Boleh? Apa maksud lihat Allah Ta'ala sebelum lihat Allah Ta'ala? Sebelum lihat Allah Ta'ala dalam syurga ni, kat dunia ni, sentiasa hati duk syuhud lihat Allah Ta'ala. Semua bukan lihat dengan mata. Lihat dengan pehcan, irfan. Apa yang disebut? Jantapen. Dengan kebolehan mulai mengenal ni, Allah Ta'ala dengan guru bagi ilmu apa, sentiasa duk sedar, La ilaha illallah. Aku ni makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah, mesti daripada perbuatan Allah. Semua ni Allah yang buat ni, makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah. Semua makhluk. Bila makhluk ni pula ada baik ada jahat. Yang baik ni ajakkan dia untuk buat lagi amar makruf. Yang mana mungkar ni kena nahyu ni mungkar. Aku ni pemegang amanah aja. Ni mula makhluk, 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 makhluk. Anak cara anak, isteri cara isteri, sahabat cara sahabat. Orang asing cara orang asing, orang Islam cara orang Islam, orang kafir cara orang kafir, orang dekat cara orang dekat, orang dekat, orang jauh cara orang jauh. Cara ilmu, cara ilmu, cara pekah, cara pekah, cara tauhid, tauhid, cara tasawuf, tauhid, tasawuf, tajwid, tajwid. Semua. Hati ni macam mana? Sentiasa duk musyahadah pada Allah Ta'ala, duk nak faham kehendak Allah Ta'ala, ni semua kehendak Allah Ta'ala, buat tepat dengan konon dia, memang boleh capai redha Allah Ta'ala.
Ha, ni. Ha, yang ni yang saya kata tadi, kalau kita jumpa guru yang pakar ni, Ustaz, dia ajar kita tu, memang ajar ni hidup macam mana untuk mengamalkan isi seluruh Quran hadis. Bukan main sikit-sikit tu. Isi apa? Isi seluruh Quran hadis. Kalau kita buat semua dia ajar tu, istilahnya kita ni adalah Quran yang hidup, Quran yang berjalan, Quran dan hadis yang sedang hidup. Bukan Quran dan hadis yang tinggal dalam kitab. Satu Nabi SAW dia panggil Quranun Yamshi. Dia adalah Quran yang duduk berjalan. Nak tengok apa isi Quran, tengok Rasulullah. Tengok dia tu boleh faham. Ni ya Quran. Bila tanya akhlak dia, akhlul kuhul Quran. Akhlak dia Quran. Nak tengok Quran, tengok Rasulullah, sama. Wallahu'alam, sambung nanti. Muhimmatun yusannu wad'u jaridatin. Yang ni bab-bab baca talqin atas kubur, baca Quran atas kubur. Ha, ni bab dia ni. So, don't miss it. Next chain coming soon. Why? Because very important. Especially if you meet with the Wahhabi. They are terrible. Kita faham ni, kita akan tahu. Oh, memang dia orang ni terrible. Ulama dah tulis lama lah masalah ni. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la wulqulubana min dhabira yatika kama nawartal ardha min rahmatika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fa'ama nabiyyin wa ihzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.